Salah satu hotel yang memutuskan untuk tidak menggelar perayaan Natal dan Tahun Baru adalah Messing Resort Hotel. Pihak hotel memilih untuk tidak menggelar perayaan Nataru demi mencegah penularan COVID-19. Manajer Amazing City Beach Resort Ali Mahiki mengatakan, pihak hotel tetap mematuhi anjuran pemerintah. Meski PPKM level 3 diterapkan maupun tidak, pihak hotel sudah menerapkan PPKM level 3 untuk antisipasi penyebaran varian corona dengan tidak akan menggelar kegiatan yang mengundang kerumunan. Keputusan akan diberlakukan penerapan PPKM level 3, otomatis kami dari pihak manajemen masih akan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah diterapkan selama ini. Namun untuk kegiatan misalnya acara-acara event Natal dan Tahun Baru, tahun ini kami tidak akan melaksanakan lagi. Karena ya mengingat kita diberlakukan PPKM level 3 untuk menghindari kerumunan dan penularan itu yang tetap akan kami lakukan. Walaupun sebetulnya sebelum penerapan PPKM level 3 ini kami sudah menargetkan untuk tetap akan melaksanakan penerapan PPKM level 3. Ya. Jadi begitu masuk level 2, kami tetap menerapkan level 3. Iya, jadi begitu turun level 2 ya. Alhamdulillah okupansi hotel mulai meningkat. Yang tadinya mungkin sebelumnya kita kisarannya sampai 2 sampai 10%, sekarang sudah bisa sampai 60%. Itu jadi tuh. memang sangat signifikan. Jadi dari situ juga kita bisa lihat bahwasannya memang masyarakat di Kota Palu sendiri itu sangat menanti-nanti hal ini. Namun pada saat mereka berada di area kami, tetap kami melakukan protokol kesehatan. Ali menambahkan, pihak hotel tetap akan menerima pengunjung yang datang untuk menginap saat Natal maupun Tahun Baru, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Ali juga mengakui, sejak PPKM level 2 diperlakukan, okupansi hotel memang meningkat signifikan, yang dulunya 2-6%, namun sejak PPKM level 2 diperlakukan di Kota Palu, tingkat okupansi naik hingga 60%. Istiana, Radar TV Palu.